Kau tahu tak dah berapa lama dah kita berkawan? Entah. Kita dah nak sambut tahun kelima anniversary cinta platonik kita, kau tahu? Ya ke? Ingat tau? Iya. No feeling, no sex, no drugs. Aku terfikir, bila lah kita nak jadi macam tu? Yaks! Kau ni comot lah. Sakarista! Nak beli sekarang ke? Okey, jom. Mac, tolong. Eh, dia nak beli bunga lah. Oh, eh. Kau tahu lah rekod. Rekod? Okey. Right. Stacy, bagi aku! Thanks for coming. Guys, just for hure-hure! Aha! Ini maknanya adik akan kahwin dulu dari akak. Tanahlah kahwin, lelaki semua jahat. Jom. Bila lah kau nak jumpa mesyuarat kau ni, Cik Muni? Oi. Kau ni cakap aku je kan? Oh, sakit. Kau tu bila lagi? Eh, sekarang ni nak cari yang betul-betul lelaki tu payah. Sengit. Eh, what's mean? Muni. 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 Eh, Muni. Eh, sebenarnya kau nak cari yang macam mana? Meet soulmate, someone special. Nyet! Kau ambil ni. Weh, ni apa ni? Kau masuklah situ, so ramai yang cari kau punya. Tapi kalau boleh, kau upload gambar yang seksi sikit. Baru ada tarikan. Kau ni bodoh kan? Kau ingat aku ni apa? Hey, kau tak nak tukar baju ke? Lah, tukar dalam kereta lah. Macam tak biasa lah kau ni. Lembab, lahan. Pakailah terpinggang tu. Alright. Yes, sure. I'm waiting you there. See you, dude. Eh, kau ni apalah? Pakai itu sama macam aku. Bila kau tukar? Yalah, sibuk je kau ni. Tapi memang betul lah. Perempuan ni, fikiran dan perasaan dia memang kompleks. Ya kot. Aku pun tak tahu. Mister Rat macam mana yang aku cari? Eh, Muni, kau tanya hati kecil kau. Ha? Dengar apa yang terlintas. Apa yang terlintas, itu yang kau nak sebenarnya. Eh, kau dengar tak ni? Aduh! Lamun pula. Kau tahu tak aku nak lelaki macam mana? Macam mana? Aku nak lelaki yang cintakan aku sepenuh jiwa raga dia. Lepas tu aku nak lelaki yang terima kurangan aku seadanya. Hei! Jiwang lah kau ni. Jiwang! Suka mengelamun. Jiwang! Geli aku. Saya rasa lebih baik kita putus dengan cara macam ni. Daripada saya tinggalkan awak macam tu je. Tapi sekurang-kurangnya, beritahu Jana. Apa salah Jana? Kalau Jana salah, Jana minta maaf. Tolonglah Ikhwan. Jana sayangkan Ikhwan. Awak tak faham ke? Saya tak boleh dengan awak. Awak ni faham ke tak faham ke saja buat-buat tak faham sebenarnya? Ha? Saya tak tahu nak cakap macam mana lagi dengan awak lah. Saya tak boleh dengan awak. Saya tak boleh. Saya buat semua ni ada sebab awak. Okey, sebenarnya saya... Ah,
Hello. Hello, abang. Ha. Ah. Kat mana? Kat rumah. Abang kat mana? Tadi kata nak keluar makan. Ha, ah, okey, nanti abang balik. Okey. Okey. Kau nampak tak yang tu? Hmm? Mana? Puan pakai baju rimau tu ke? Bukan tu lah. Lelaki pakai baju merah tu. Oh, kalau yang tu tak apa-apa sikit sangat. Kau ni kan, kalau tengok lelaki handsome sikit, pandai joget, kau fikir lain kan? Woi, aku tak cakap semua. Tapi kalau aku tengok yang tu, orang tengok dari hisap dia pun orang boleh tahulah. Apa? Aku tanya dia, dia straight ataupun tak. Woi! Okay? Ah! Aduh, Louie! Sengit. Hmm. Kalau satu hari nanti kau dapat duduk ke atas langit tu, kau nak jadi apa? Ha? Aku nak jadi salah satu dari bintang-bintang tu. Engkau? Kalau aku. Ish, kalau kau apa sengit? Tu. Alah, mesti kau tak perasan. Kau nampak? Nampaklah. Tak bintang kan? Baru nak cakap, kau dah cakap dulu dah. Kalau aku ada sakti, aku nak pinjamkan kedua belah mata aku ni dekat orang yang tak nampak apa yang kita tengok sekarang ni. Aku nak jadi macam tu. Tapi kan sengit, orang cakap tak bintang tu umur dia pendek. Tak kisahlah umur dia pendek ke, panjang ke. Yang penting, aku dapat buat sesuatu yang akan orang kagum dengan aku. Yang orang tak akan dapat lupakan aku. Tapi bukankah kalau bintang macam tu ada petanda? Memanglah. Dan itu maknanya kau ni hanya akan jadi petanda. Orang sekarang ni tak tengoklah semua tu. Orang cuma tengok apa yang terjadi. Bukannya tengok isyarat ke, petanda ke. Lebih baik jadi petanda daripada jadi bintang ke atas tu macam kau dan tengok je apa yang terjadi kat bawah ni. Sengit. Yep. Nanti kan, kalau kau dah jatuh, tinggal aku seorang-seorang je kat atas tu. Kesian kat aku kan? Kau sanggup ke tinggal aku seorang-seorang? Kau carilah aku kat situ. Itu akan jadi galaksi baru. Cinta platonik kita. Kau nak jimang juga kan? Dahlah, kau tak payah nak merepek eh. Jom kita balik. Tapi kau jangan lupa janji kau nak carikan aku Mr. Right. Jom. Dah, jom. I'm back. Kenapa paling awal sangat? Oh my god. Hey, hey, Munir. Are you okay? I am. Okay? Muklis ada kan? Dia ada kat dalam tu tengah tunggu you lah tu kot. Eh, I dah lambat gila ni. Eh, nanti kita jumpa, kita sembang, okay? Okay, bye. Take care. Yeah, take care. I am. Oh. Aku harap kau akan jaga Muklis dengan baik. Sebab kalau tak,
aku takkan terakak-akak untuk patahkan sesuatu yang ada pada kau kalau kau patahkan hati dia. Ingat tu. Bye. Murni. My pleasure. Tapi jangan dimulakan dulu. Bye. Sweet sangat. Macam awet hari tu. Dah 10 hari aku pindah rumah baru nak tahu rumah aku kan? Aduh, kau tahu je lah aku nikah hari sibuk weh. Jom masuk, jom masuk. Jap. Cepatlah lemak kau ni. Cepat. Kejaplah. Weh, macam mana? Ada progres tak? Progres? Progres? Ni yang aku nak ajak tunjuk kat kau ni. Jom. Jom kita tengok page kau. Sini. Aduh. Kau tengok hasil dia. Mesti kau suka. Aku baru je upload gambar kau tadi. Woi. Ni pahal kau pergi letak gambar aku macam ni, ya? Ni kalau kawan aku tengok, klien aku tengok ni, mampus aku! Kau tukar sekarang! Kau pandai-pandai buat macam tu, kan? Kalau aku tak buat macam ni, kau ingat boleh dapat banyak macam ni ke? Kau tengok ni. Ada 300 yang match. Semua lelaki. Kau tinggal pilih je. Kau ingat diorang ni semua ikan ke apa, ha? Dan kau taruh gambar aku macam ni, kau boleh percaya ke yang hati diorang semua tu lurus? Habis nak tukar ni. Tu pun kalau kau sayang kat aku. Yelah, kita ubah je lah Muklis. Kau tak nak dah marah tu. Thank you so much. Baru-baru honeymoon kan? So, macam mana bila aku boleh panggil kau mama? Sebenarnya, Sesi nak lebih masa lagi dengan Felix. Dan. Lagipun, aku belum sedialah nak berkongsi-kasi dengan si Felix tu. Kau ni sengit lah. Takkan dengar nak sendiri pun kau nak jealous? Nanti kau akan fahamlah. Yang penting sekarang ni, masa aku untuk kau je. Cari Mr. Right untuk kau. Betul. Jom kita zoom in Mr. Right Muni Munira Suhaimi. Siapa? New message. Jadi, ni kerja korang dorang lah, eh? Sorry. Aduh, aku tak tahulah aku tengah buat apa ni, weh. Keluar blind date dengan mama yang aku tak kenal dekat internet. Ya Allah, macam mana rupa dia pun aku tak tahulah, weh. Kau apa dia pasal lah ni? Eh, sengit. Kau tak payah risaulah. Aku dengan Sesi akan guide kau daripada jauh. Betul kan, Sesi? Tuan tak jauh lah. Kat situ je. Yang penting kau tengok kita orang. Tengok kita orang. Tahu. Mata. Tahu tak? Sayang rupanya. Ingatkan tak sayang? Aku kan dah janji nak carikan kau pasangan hidup dan mati kau. Takkan aku nak tinggalkan cinta pertanian aku ni. It's a time. Selamat berdating. Jangan lupa tau, mamak tu pakai kot coklat, baju kuning dengan seluar hitam. Okay, yep. Weh, jap. Aku cantik tak? Cantik sangat. Dah, jangan kau cakap apa-apa. Weh, jangan pergi jauh-jauh tau, weh. Ya, kita orang kat situ. Jangan pergi mana tau. Okay, gulap. Jangan lari. Tengok aku tau. Muklis, tanya sikit ni. Cinta platonik tu apa? Cinta platonik? Cinta platonik tu satu perhubungan lebih dari sekadar kawan. Di antara sepasang lelaki dengan perempuan. Tapi tiada unsur tarikan seksual maupun fizikal. Itulah cinta platonik. Kau faham tak? Faham. Kau haus tak? Kau ada air? Okey. Muni! Muni! Dia datang lah.
Sambil tunggu. Hei, diamlah. Dah lah tu. Kau pasal ni, dia dah mengamuk. Jom. Okey bro, terbaik bro. Bro. Ni aku jumpa dia. Lama betul nak kau ni. Lembab. Muni? Muni, relaxlah. Ha? Tak payahlah stres-stres. Maybe ini bukan jodoh kau. Lepas ni mesti kau jumpa lelaki yang baik punya. Kau nak pergi mana tu? Wow. Benda. Banyak gila hit dia, bai. Gila hebat. Muni! Tak sampai 3 jam. Muni, dah lah tu majuk. Sini lah. Muni, tengoklah sini. Sinilah. Mesti padan yang murni, kan? Sekeping gambar punya 1000 makna. Bodohlah kau ni. Ha, nak bagi sangatlah tu, kan? Hei, kan aku dah cakap kau buang je lah profil aku tu. Aku tak percayalah semua ni. Lelaki yang ada dalam profil aku tu sama je dengan lelaki kat luar tu lah. Hei! Muni, cuba kau cakap dengan kita orang. Kau nak lelaki macam mana? Ha? Lelaki klasik. Weh, kau nak lelaki tua ke? Sengit lah kau ni. Kau lah sengit! Dengar sini rakyat peta yang sengit. Peta mahukan seorang lelaki yang sanggup mengharungi suka dan duka di waktu peta sorang-sorang ataupun peta bersama rakyat peta yang sengit. Dan peta mahukan seorang lelaki yang mampu tergelak di waktu beta buat lawak. Walaupun tak lawak. Faham? Faham? Tak faham sebab konsep! Aduh. Mana aku nak cari macam tu? Ada ke kat dunia ni? Ada. Ada. Ha? Ada? Ada. Ada? Jap, jap, jap. Imam muda. Kau memang sengit! Eh, kau nak pergi mana ni? Ah? Eh, korang. Ada mesin kau tak nak baca? Ha? Korang bacalah ni semua ni. Pasal korang gelak lah, papas. Aku nak belah. Selamat pagi. Pusat rawatan dan urutan terapi ketenangan sedia membantu. Ya, Encik. Aja, sebentar. Awak kena bersihkan betul-betul. Sebab hari ni ada VIP nak masuk bilik ni. Pusat rawatan dan urutan terapi ketenangan. Saya Muni Munah Suhaimi, bersedia bantu. Dalam profil awak, awak tulis awak kerja dekat sekolah kan? Profil? Profil apa ni? Dalam website actiondating.com. Cik, sebenarnya tu saya main-main je. Lagipun dah lama saya tak log in. Eh, kan 2 hari lepas kita baru je chat. Chat? Yelah, kalau tak mana saya dapat nombor telefon awak ni. Malam ni kita jadi jumpa kan? Hah? Apa awak cakap? Jumpa? Okey, jumpa awak malam nanti. Take care. Bye. Aku dah tahu dah kerja siapa ni. Siap lah sengit. Kau pandai-pandai je kan buat dia aku? Hei, kali ni tak macam mana pula lah rupa dia. Kan aku dah janji. Janji apa janji? Eh, kau dengar sini. Mulai daripada hari ni, janji kau nak carikan aku Mr. Right tu dah expired. Okey, aku akan cerita kat orang tu kalau orang yang datang kejap lagi tu tak sama macam dalam gambar ni. Mana? Bas ni aku tengok gambar dia. Deal. Deal. Tengoklah dulu gambar dia. Gim, bagi jap. Hei, gambar pun kecil macam ni macam mana nak nampak? Okey, macam. Dia suka. Nyet. Deal.
Nen. Kau jangan lupa. Apa? Anniversary di Amor Platonicus kita. Weh. Weh. Kau rasa Mamat ni tahu ke tempat ni, ya? Kejap lagi dia mesti sampainya. Kau buat apa dah? Kana, abang dah sampai dah. Jagi-jagi orang sampai. Kejap je. On the way dah ni. Tadi kereta problem. Yelah. Abang tunggu sini. Weh, Mamat tu ada kat belakang ni. Serius? Sama. Sebiji dah. Aduh. Dia dah sampai, babe. Okey. Okey. Tak nafas. Ni last aku tolong korang, eh. Lepas ni, aku tak nak terlibat lagi dengan plan korang yang sengit ni. Tak kisahlah. Cepat. Komuni. Belakang lagi. Gurau apa ni? Saya Murni. Hai. Iqbal. Murni tu, kau rasa kan? Gambar sama. Suara je lain. Ha? Apa yang sama? Tak ada apa-apa. Tak cakap apa-apa pun. Awak tak nak wadai? Ke awak kerja sini? mana ada. Saya baru je minum ke depan tu. Ha, nampak? Kawan saya. Hai. Seorang tu jambu. Sama lah macam awak pun. Cute. Diorang memang fanatik 42C ke apa? Lantai pun dah lebih kurang sama. Kenapa tak pakai CD dia je? Alah, mana adalah. Kita ramai pakai macam tu. Hai. Kita orang kawan Muni. Ayim. Oh, Iqbal. Muklis. Kita orang nak kena gerak dah ni. Cantik rantai. Bye. Awak, saya rasa saya pun nak kena balik. Nanti kita jumpa lagi, ya? Sebelum tu, boleh tak kalau saya nak minta izin awak? Saya nak lukis gambar awak. Lukis gambar saya? Boleh. Saya bagi nombor, eh? Ada nombor kat depan tu. Okey. Bye. Bye. Hei. Ya Allah, adik ni. Lama sampai? Dah lama dah, adik. Nampak ni air ni. Apa tu? Morning. Oi. Morning. Buat apa dah? Pukul 11. Ish. 11? Kenapa tak kejut? Dazi tengok abang tu bongkang je kat atas tu, mana salah nak kacau. Nak air tak? Orang buat kan? Boleh juga. Okey. Nak air apa? Teh ke? Milo ke? Tak kisah apa-apa pun, dek. Baiklah. Kejap, eh. Terima kasih. Sama. Gula kasi kurang, dek. Senyum lebih sikit kat air tu. Merepek. Cerita apa ni? Alamak.
Ni, siapa nak jawab ni? Ha? Abang dah agak dah ni mesti kerja kau ni. Air. Happy forever anniversary di Amor Platonicious. Hey. Saya call balik. Cantik. cantik Adia. Kerja dia awak ke hari ini? Tak. Tak awak. Untuk saya? Thank you. Maaf ya. Apa yang jadi tadi? Aku tak ada hal lah. Kalau aku jadi engkau pun aku akan buat benda yang sama. Aku pun tak tahu. Macam mana aku nak terangkan kat kau apa yang jadi tadi tu? Ni gol gol ni kenapa tak angkat? Kau ni memang sengit lah. Susah orang nak faham kau. Kau seorang je boleh faham aku. Kalaulah kau macam ni kan? Kalaulah aku boleh undurkan masa. Aku nak sangat-sangat selalu temani hidup kau. Lepas tu bolehlah aku betul kawan yang shot kat kepala kau ni sengit. Yes, yes, yes. Nasib baik hari ini bersiri kita. Kalau tak, aku korek korek macam mata kau. Haa, korang berkawat eh. Bukan berkawat, berhaluat. Berkawat salah. Sengitlah kau ni. Weh, sengitlah kau ni. Abang? Eh, Bang? Apa tidur kat sini? Pergi masuk bilik tu. Sakit badan lah tidur kat sini. Bang, bang, bangun. Bangun. Good night.
habis tu eh. Okey. Bro, excuse me, bro. Alright, guys. We're going to... Sudikah Tuan Putri Sengit menari dengan hamba? Siapalah yang mampu menolak pelawaan si Putri Sengit? Yeah. Woo! Nget, pejam mata. Kenapa? Pejamlah mata. Cepatlah, gelap. Macam itulah aku tanpa kau. Sengit, kau... Awak... Pahalah, Felix tu suami orang lah. Buat apa kau nak masuk hal keluarga orang lain? Eh, kau tak faham ke tau tak? Aku tak boleh tengok kawan aku kena kianat macam tu. Eh, sampai hati dia pas teksi macam tu. Eh, pasal aku banyak muka dia. Aku dah tahu pun. Muklis pun dah tahu. Kau seorang je belum tahu. Kenapa kau tak beritahu kat aku? Hah? Kenapa kau rahsia? Okey. Weh. Okey. Sekarang ni, kau tak payah fikir pasal jantan tak guna tu. Kita pergi enjoy. Kita pergi happy-happy. Kita party sampai pagi. Okey? Okey? Jom. Eh, asal berhenti ni? Ah, Pal? Aku rasa tempat ni dah tak best. Hai, tadi kau yang beri dia juga. Jomlah. Eh, kita nak pergi parti kan? Jomlah, blah! Dah! Eh, korang ni aku tengok menjerit dah macam ayam jantan berkokok dah korang tahu. Excuse me. Ini ayam bukan sebarang ayam tau tak? Ini ayah perempuan lah. Bongok, betina. Kita ni yang perempuan. Macam mana? Puas? Ke nak jerit lagi? Puas sangat sengit. Kau ni kerja je kat terapi kesihatan kan? Tapi kau sendiri tak cool. Macam mana? Eh, hey, kau ni. Kau tak kenal lagi kau boleh lah cakap macam tu. Cuba kalau ayam tu buatkan kau. Ha, baru kau tak kehegir datang cari aku kan? Patutnya, kalau perempuan ayim dengan perempuan... Aku tahulah rasa sayang tu macam mana.
Tapi kalau macam tu, nak panggil apa? Beach. Pantai? Bongok, bukan pantai. Dahlah, jom balik, jom balik. Korang ni makin lama makin mengarut, korang tahu. Jom balik. Eh, kau nak balik, kau balik je lah. Kita orang ni boleh naik teksi. Kita orang ada duit lah. Okey, bye. Aku balik dulu. Eh, kita tak ada apa-apa ni. Pus dalam kereta. Nanti kan tinggal. Jom lah. Kau siap kau, eh? Bab ni kau bijak pula, kan? Eh, kau dah buat apa dengan si Felix tu, ha? Aku nak jumpa dia lah. Aku nak cakap dengan dia baik-baik. Eh, kau tak payah cakap baik dengan dia. Kau bagi kat aku cakap dengan dia lah. Kan? Yeah. Saya minta maaf, awak. Mohon ni, Cik Muni. Mari. Siti, bagi saya file customer. Yang bulan lepas ke, Cik Muni? Ya, takkan bulan ni pula. Ni dia. Ni hari tu. Alamak, dia datang. Dia datang? Memanglah, customer yang datang. Apa pula masalahnya? Yang kau pergi duduk sekarang itu kenapa? Kau bangunlah. Dah Cik Muli duduk kat bawah. Saya pun ikut duduk kat bawah. Itu aku bukan kau. Nanti kalau orang tu tanya aku, kau jawab je lah apa-apa. Kau jawab apa-apa? Apa yang saya nak jawab? Apa-apa je lah. Apa-apa tu apa dia? Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Salam sejahtera, Encik. Ni dia paket yang kami sediakan. Boleh kami bantu? It's okay. Sebenarnya saya datang ni, saya nak jumpa dengan Cik Muni. Dia ada? Cik Murni. Cik Murni baru je keluar dengan klien, Cik. Okey, dia keluar. Agak-agak dalam pukul berapa dah balik? Agak-agak tu saya tak dapat agak lah, Encik. Sebab Cik Murni dia buat pergi rawat tak ada urutan. Aduh, sakit, Cik. Aduh, sakit, Cik. Ish, buat apa tu? Maksud saya, Encik Murni dia keluar dengan klien tetap syarikat. Dia nak buat rawatan rumah onto tu. Kan dia sakit sini. Tak apa macam ni. Kalau dia balik, awak tolong tinggalkan pesanan boleh? Boleh, Encik. Awak bagi tahu dengan dia, kalau saya balik. Urgent. Kalau Encik balik, nombor telefon? Nombor telefon dia ada. Saya ada benda penting nak cakap dengan dia ni. Yalah. Terima kasih. Encik? Iqbal. Cik Iqbal, sedap nama tu. Handsome. Hati-hati, Cik Iqbal. Cik Muni, bangunlah. Dia dah balik dah. Cik Muni main suruh gaduh dengan Pak Ur Shut up you. Nyebok je. Shut up you. Aku pula yang kena shut up. You shut up. Aku dah tolong dia, dia pula kata aku menyebok. Baik aku buat kerja. Dah 14 hari dah aku bergelar isteri. Semuanya musnah. Dia tak jujur dengan aku. Dia kahwin dengan aku pun sebab harta family aku. Apa you buat kat sini? Dah lama dah I cari you. Kenapa you buat macam ni, Felix? Ha? You nak apa pun I bagi. Shh, jangan buat kecoh kat sini. Nanti wifi balik. Tunggu sekejap. Nanti kejap. Aduh. Macam mana? Habis sampai sini. Apa you nak ni, ha? Ish.
gila sebab you. I dah kata jangan main gila dengan I, ha? Lama-lama I akan tahu. I dah kahwinlah. Sudahlah. Antara kita dah tak ada apa-apa. Enough is enough, okey? Oh, senang you cakap. Habis tu, anak dan perut I ni macam mana? Ha? You tak nak bertanggungjawab? Hey, hey. You tak payah nak tuduh I kalau you tak ada bukti, okey? Dah mamak mana cerai kat you tu? Ha? Lepas tu nak bayar pakai I pula? Tak nampak ni? I dah kahwin, okey? So what? Ha? You nak berubah lah ni? Yes! Ha? Nak jadi suami Miss Ali? You nak percaya? I berani bagi tahu wife you betapa curangnya you dengan dia. Bukan setakat dengan I je. Eh, hey, you jangan nak... Nak buat cerita juga? Nah, nak bukti? Ambil gambar ni. Nah! Okay. You sebenarnya nak I buat apa? Tinggalkan wife you. Esok you tak tinggalkan isteri you, I akan bongkarkan rahsia you. Semua bisnes you akan lingkup kalau I beritahu papa I. Angie! Jadi, inilah hadiah you untuk I, honeymoon kita. Terima kasih you. Jadi, inilah yang kau nak beritahu ke aku selama ni. Hmm? Bukan yang sama ke malam semalam tu? Dasar jantan boy tembaga. Susah ke hati berkarat ni? Slowlah sikit. Samalah macam si Ikwa tu. Baru 5 minit je pertengahkan dia. Tidak ada betina lain. Aku ni dah buat kesilapan yang besar sangat dalam hidup aku. Aku ni mudah sangat jatuh cinta. Percaya sangat dengan kata-kata dia tu. Sekarang kau tengoklah. Aku ni tipu. Tapi kan, aku tengok si Ikwal tu macam lain sikitlah. Oi, kau faham tiba-tiba cakap pasal Ikwal ni, ha? Betul lah apa aku cakap. Okey, cuba kau beritahu kat aku apa yang lainnya dia tu. Ih, gatal eh. Nak tahu nampak? Eh, hey, kan cakap kat aku tadi kan? Eleh. Dah lah kau ni. Weh, aku dah kerja sikit kat luar. Nanti staff aku datang handle kau. Okey. Okay. Cik Muni, Cik Muni, Cik Muni. Kita ada masalah besar, Cik Muni. Saya dah tak larang nak layan Mama Angau tu. Bukan 1 kali, bukan 2 kali, bukan 3 kali. Tapi berkali-kali 7 kali Cik Muni dia call. Lah, kau layan je lah dia. Tadi kan kau berdiri sangat. Ha, sebab sekarang ni, kau pergi layan dia. Sebab berbanyak sangat kerja nak kena buat ni. Saya? Layan dia. Suka. Layan lah. Suka. Masa dia berdiri sangat ni? Hello. Sengit. Sengit, kau kena tolong aku tahu tak? Sebab si Ikwal tu dah sampai datang dekat sini. Weh, aku nak jumpa kau. Weh, aku rasa dangau lah. Cuba aku tahu. Okay, bye. Oi. Oi. Amboi. Asyik tengok gambar Murni je. Angau ke? Eh, Zizi nak keluar kejap. Zizi ada kerja sikit. Nanti dalam petang-petang macam tu, Zizi balik. Okay? Bye. Bye. Abang. Zizi dah tahu dah kat mana cari Murni. Kejap, eh. Zizi cari mana gambar tu? Ah, ni. Cuba abang tengok gambar ni. Hari yang lain, tempat yang sama, masa pun sama. So, tunggu apa lagi? Jomlah kita pergi sekarang. Ada 1/2 jam je lagi ni. Jom. Kat mana ni? Cik. Cik, saya tak order lah semua, cik. Minta maaf, cik. Saya ikut arahan je. Tak payahlah. Cik, minta maaf. Memang ada siapa order. Siapa nak makan semua banyak-banyak ni? Aduh. Dia tarik 17 tingkat. Kopi wow 5 siap.
Iqbal. Jadi awak yang order semua ni. Sebab saya nak jumpa awak. Awak nak order apa, awak order je. Saya bukan nak cakap besar lah awak. Duit saya kat rumah sama kena makan tikus. Ha. Banyaknya duit. Dalam muka cute, banyak duit. Tapi sayang, otak awak ni sengit. Kasar. Alay. Apa yang buat tadi ni? Muklis. Muklis, jawablah. Bro, tak payahlah nak nafikan. Korang berdua ni memang bercinta. Tak payah nak nafikan lagi dah. Sekarang ni korang berdua betul gila tau tak? Dua-dua bertangguh pada hati tau. Sampai masanya nanti kau akan tahu beza antara sayang dengan cinta. Okey, tell me. Tell me. Bila kau sayang seseorang, kau akan biarkan dia memilih dan terima apa jua pilihannya. Tapi bila kau cinta atau suka seseorang, kau akan selalu menunggunya dengan setia dan tulus. Bro, sampai bila kau nak tipu diri kau sendiri ya? Kau ingat Muni tu apa? Ha? Bomoh? Dukun? Yang dapat tahu hati dan perasaan kau? Aku mencintainya dengan sederhana. Seperti kata kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintainya dengan sederhana. Okey, yang tu style. Nah, air ni kau minum, aku nak pergi mandi. Abang, Zizi nak tanyalah. Apa pendapat abang pasal si Muni tu? Okey tak? Tak adalah, Zizi bukan apa. Semua yang Zizi buat ni, semua sebab nak tengok abang happy. Abang gembira, bahagia. Macam abang dengan Kak Janah dulu. Tapi itulah. Zizi sendiri tak tahu. Tak faham. Kenapa abang boleh biarkan Kak Janah tu pergi macam tu je? Macam mana abang nak luahkan perasaan abang? Abang call dia tak nak jawab. Abang SMS dia tak nak reply. Abang nak jumpa dia, dia pun tak nak jumpa dengan abang. Jadi apa lagi abang nak kena buat? Ni. Tak payahlah nak ungkit-ungkit. Benda dah lepas kan? Itulah orang kata jodoh. Kalau ada, ada. Tak ada nak macam mana, betul? Aduh, aku tak tahulah apa aku nak cakap dengan kau sekarang ni. Macam-macam dalam hati aku, kau tahu tak? Kalau aku ingatkan balik si Iqbal dengan Bettina tu, aku rasa macam nak belasah je diorang tu. Aku nak tumbuk muka diorang, lepas tu aku nak korek-korek biji mata dia. Muni, aku faham tu macam mana rasa sakitnya bila laki yang kita sayang keluar dengan perempuan lain. Aku faham tu. Yelah, masalah sekarang ni, bila makin aku nak jauh dari Iqbal tu, makin dekat pula aku rasa. Tapi dalam masa yang sama, aku rasa macam kosonglah dalam hati aku ni. Kenapa aku rasa macam tu? Kau nak tahu? Sebab
Kau ni memang dah gila, kau tahu tak? Malaslah nak layan kau. Eh, kau makan kat rumah aku je lah, eh? Ah, kau masak bukan sedap pun. Weh. Ayim nak jumpa akulah. Kat mana? Weh, apa pasal kau ajak aku datang sini? Hmm? Kau ada plan something dengan Muklis, eh? Kau nak kenakan aku, kan? Baik kau cakap. Mana adalah. Muklis pun tak tahu aku datang jumpa kau ni. Lagi satu, kau kena ingat. Aku jumpa kau ni bukan sebab Iqbal. Iqbal? Muni, kau tahu tak? Percintaan tu, tugu kasih sayang kukuh, kolam sahabatan yang teguh, gunung setia kawan yang utuh, sungai kebahagiaan yang teduh, bersama susuri arus gelombang, semua tu kena luahkan. Ya Allah, ni aku tak pernah dengar ni, tak pernah dengar ni. Sedap gila lagu rap ni, mana kau dapat? Weh, aku serius ni. Okey, aku tahu. Ni mesti pasal hubungan kau dengan Muklis, kan? Weh, kalau pasal tu aku susahlah nak cakap. Apsa pula aku dengan dia? Sekarang ni, aku dengan dia kawan di sekolah menengah, tahu tak? Ni, sekarang ni masalah kau dengan dia. Apa hal pula? Eh, kau tahu tak apa yang Muklis buat selama ni semata-mata nak tengok kau happy, bahagia, gembira? Ni lagi satu, kalau kau nak tahu, Muklis sebenarnya tak sanggup nak serahkan kau pada siapa-siapa pun. Muklis tu sebenarnya... Itulah, kau dah jodoh, tak ke mana. Kan? Iqbal. Saya Zizi, adik Iqbal. Hai. Hari ini aku sedar bahawa janji itu jugalah cuma sebahagian daripada kata-kata. Dapat dirubah. Boleh juga untuk dilupakan. Memberi janji mungkin mudah untuk melupakan. Tapi menerima janji sampai mati diingati. Ada waktunya janji juga menjerut hati sendiri. Semata-mata untuk kegembiraan orang yang kita cintai. Oh, patutlah saya telefon awak tak nak jawab. Rupanya awak ingat saya ada fan dengan Zizi. Ha? Awak tak nampak ke muka kita orang ni sama? Kita orang ni adik-beradik lah, awak. Cuba senyum sikit. Jangan over. Sama. Saya minta maaf, ya. Eh, tak apa. Saya okey. Mana ada? Muni, kau tengok ni. Sebenarnya saya banyak benda nak cakap dengan awak ni. Okay, Iqbal. Zizi, saya minta maaf. Saya kena pergi. Jom. Tapi... Macam mana? Ada tak? Dia dah belah. Itulah dia, kelemahan Muklis. Dia sukakan kau. Dia sayangkan kau. Tapi dia tak nak cakap yang dia cintakan kau. Sebab dia takut kau akan jauh kalau dia bagi tahu kau hal yang sebenar. Dia nak cintakan kau dengan sederhana. Dia sanggup berkorban sebab dia nak tengok orang dia sayang bahagia. Dia nak tengok kau hargai setiap saat, setiap masa walaupun bukan bersama dia. Kenapa sekarang ni semuanya kau buka?
hadir tanpa ku sadari, mengisi kekosongan hati. Kini kau pergi tinggalkanku, lemasku dalam sepi. Hujan yang turun ke bumi membawa rindu yang menggulu. Kau biarkan ku oh sendiri malamku tanpa mimpi. Mengapa tangan kau lepaskan setelah hatiku kau tawar? Mengapa takdir memisahkan hanya ku cinta kau seorang? Mengapa tangan kau lepaskan setelah hatiku kau tawar? Angin malam bawalah cintaku menghapus rasa rindu. Siang tanpa mentari, biar ada yang menemani, kau tetap dekat di hati. Hanya doa yang ku kirimkan bersama sebuah harapan. Semoga kau kan tahu jua. Ibu ni mungkin jugalah tak faham cara bahasa orang muda zaman sekarang ni. Tapi ibu yakin sangat yang Tuhan tu akan bagi yang terbaik pada setiap hamba-Nya. Cuma kita ni sebagai hamba dia kenalah berlapang dada. Dan kita kena tahu membaca apa yang tersirat di sebalik suratan hidup kita. Tapi ibu, setiap orang punya impian, pilihan dan harapannya sendiri. Sebab itulah Muklis, kita kena tengok dengan mata hati yang bersih. Memanglah pada kita ni manusia, kita rasa apa yang kita nak tu kita rasa baik. Tapi pada ilmu Allah, ada lagi yang lebih baik dari itu. Jadi, lebih baik Muklis dapatkan diri dengan Allah. Di situ Muklis akan jumpa cinta yang sejati. Dah masuk waktu dah ni, pergi solat. Terima kasih, Ibu. Hmm. Okey. First kali, saya nak minta maaf lah sebab saya tahu saya ada buat salah dengan awak. Tak ada, dia sebenarnya macam ni awak. Saya... Sorry lah sebab saya banyak cakap sikit hari ini. Cik! Ni, kunci kereta, oh, cik. Oh, ya Allah. Yeah. Lupa. Awak! Awak tak apa-apa ke?
Biarkan angin bicara, menghembus nafas cinta, menyentuh rongga jiwa, merawat hati luka. Linangan air mata, berkalung bunga doa, lepaslah semua lelah, bahagia kau di sana. Biarkan mimpi indah menghapus air mata, membelai semua lara, agar ku bisa tuh melangkah. Jadi inilah sebab kenapa Amal tinggalkan Kak Jana dulu. Amal tiba! Apa janji Amal nak jaga Zizi? Adik jangan sedih. Kalau adik sedih, apa lagi sedih, adik? Senyum. Bang? Tidur? Bila mula mengenali dia, aku takut untuk jatuh cinta lagi. Kerana sejarah silam mengatakan, aku tidak pandai menghargai dan aku nanti akan menyakiti. Betul, aku tak dapat bohongi hati kecil. Keletahnya benar-benar menjadi rasa yang menyembuhkan. Mengembalikan rasa cinta yang aku nafikan. Tapi aku tak boleh meneruskannya. Berulang kali aku datang menemuinya, mau menjelaskan sebelum terlewat. Sebelum rasa bertambah merusuh. Tapi ada saja hal membuat segalanya tertangguh. Dan masa yang berlalu membuatkan aku benar-benar lupa.
mengatakan hakikat sebenarnya bahawa aku lakukan semua itu demi mahu mengembirakan Zizi sebelum waktunya nanti. Aku mahu dia mengerti. Dia tidak lebih aku anggap sebagai adik dan tempat aku bukan di dunia ini. Aku akan pergi. Aku sedar jiwanya telah terbang bersama Muklis yang tiba-tiba menghilang. Aku mesti satukan mereka. Zizi merayu sangat dekat Murni. Tolonglah. Bahagiakan Abah Iqbal hanya seminggu ni je. Zizi cakap apa ni? Selama ini, Abang Iqbal sembunyikan penyakit kanser hati dia. Dan sekarang, dia dah berada di peringkat yang terakhir. Ya Allah. Zizi cuma ada seminggu ni, cuma ni. Nak tengok Abang Iqbal bahagia. Kau Mira. Sebelum dia pergi buat selama-lamanya. Kita nak jumpa Iqbal. Kat mana nak jumpa dia? Galaksi Cinta Platonik. Layar yang bijak boleh baca bintang untuk jadi petunjuk. Tapi macam aku ni boleh baca bintang hati aku je. Masalahnya, kau selalu harapkan yang Muni tu dapat faham hati dengan perasaan kau. Tanpa penjelasan. Kau tahu tak? Lelaki gunakan istilah berkawan sebagai pembuka kepada setiap hubungan yang lebih serius. Tapi perempuan gunakan istilah berkawan untuk memutuskan suatu ikatan. Itu yang aku tak nak. Permulaan cinta. Kita biarkan orang yang kita cinta jadi diri dia sendiri. Kita tak perlu ubah apa-apa pun. Kalau tak nampak macam kita pentingkan diri. Stacy, forgive me. Please give me one more chance. Bang? Oh, bang. Bang. Hey, apa tidur sampai petang ni? Bangunlah. Abang? Bang? Bang? Abang? 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 Sabar je lah makcik. InsyaAllah tak ada apa-apa. Murni, sabar Murni. Sabar. Thank you.
Puan Kartika? Saya. Beginilah, Puan. Saya baru menyelesaikan pembedahan. Doktor, abang saya ikut macam mana, Doktor? Dia okey ke? Puan, boleh saya bercakap dengan Puan sekejap? Yalah. Puan, kami dah melakukan sedaya upaya, Puan. Tapi nampaknya anak Puan tak dapat diselamatkan. Sila isi borang ni, Puan. Pakcik. Inilah yang Muklis nak sangat buat, makcik. Seperti mana yang pernah makcik katakan. Dia nak jadi manusia terindah. Bermanfaat. Terutamanya dengan orang yang dia sayang. Itu impian dia. Makcik, biarlah dia bahagia walau untuk sekejap. Dia pernah cakap dia berkorban untuk orang yang dicintai. Dan Tuhan memberikannya sekeping hati untuk diberikan kepada yang lebih memerlukan. Mungkin ini ketentuan takdir. Dan pengumuman ini pasti mententeramkannya kerana hasratnya telah tercapai. Kau ada tempat yang istimewa dalam hati aku dan juga hati Iqbal. Terima kasih sebab kau sanggup berkongsi hati kau. Aku akan tetap merindui kau. Dan sesungguhnya, kita memang tak pernah jauh. Sadari mengisi kekosongan hati. Kini kau pergi tinggalkan ku, lemasku dalam sepi. Hujan yang turun ke bumi membawa rindu yang membunuh. Kau biarkan ku oh sendiri malamku tanpa mimpi. Mengapa tangan kau lepaskan?
setelah hatiku kau tawan. Mengapa takdir memisahkan, hanya ku cinta kau seorang. Mengapa tangan kau lepaskan, setelah hatiku kau tawan. Angin malam bawalah cintaku, menghapus rasa rindu.